Bendungan Marmot adalah bendungan yang memiliki tinggi sekitar 60 meter. Diledakan pada tahun 2012, sisanya diselesaikan oleh Satuan Alat Berat. Setelah itu, manusia membiarkan sungai melakukan tugasnya dengan merobek sedimen dan mengalirkannya ke aliran sungai yang ada di bawahnya. Kamu tahu, struktur bendungan ini termasuk jalur penyeberangan salmon loh. Pada tepatnya 100 tahun lalu, jika dihitung dari 2012, bendungan ini dulu memblokir jalur alami mereka. Saat terjadinya proses penghancuran, banyak sekali ikan salmon yang terjebak di sana loh. Akhirnya para pekerja berinisiatif untuk menyingkirkan ikan satu-satu.